Oh my goodness. We are just hearing that the earlier draw in the Champions League is now void. Timnas Indonesia nampaknya diminta untuk mengundurkan diri saja dari semifinal Piala AFF 2020. Hal ini karena skuad Garuda hanya akan dibantai oleh Timnas Singapura di babak 4 besar nanti, seperti yang dikutip dari salah satu media Vietnam. Ya guys, media asal Vietnam, Soha.vn, melihat semifinal Piala AFF 2020 layaknya babak 4 besar edisi 1998. Karena itu, mereka memprediksi Singapura sanggup menjungkalkan Timnas Indonesia, sedangkan Vietnam mengandaskan perlawanan Thailand. Sehingga, yang akan bertarung di partai final adalah Vietnam vs Singapura. Semifinal Piala AFF 2020 mempertemukan Vietnam vs Thailand dan Indonesia vs Singapura. Ini sama persis dengan semifinal Piala Tiger 1998, ketika Vietnam untuk pertama kalinya mengalahkan Thailand, tulis Soha.vn. Sejarah terulang kembali jika Vietnam bisa mengalahkan Thailand dan Singapura menumbangkan Indonesia. Dengan begitu, Vietnam memiliki kesempatan membalaskan dendam lama melawan Singapura di partai final, kali ini di kandang sendiri, tutup artikel tersebut. Menilik dari pemberitaan di atas, dapat kita simpulkan jika media Vietnam sangat berharap The Golden Stars kembali meraih gelar juara seperti apa yang mereka lakukan pada edisi sebelumnya, namun sekali lagi, mereka memandang remeh Timnas Indonesia. Nah guys, kini saatnya admin bertanya kepada kalian semua nih, jika media Vietnam memprediksi pertandingan semifinal nanti akan dimenangkan oleh Timnas Singapura, bagaimana dengan prediksi kalian? Tulis prediksinya di kolom komentar ya.